Hai Bokubong, balik lagi di Boku no Nippon. Bokubong, kita ada info yang sangat menarik. Banyak orang yang nggak tahu hal-hal seperti ini. Apa ini? Udah lihat kan di bawah sini kan? Tamago! Telur! Iya, telur! Jadi, apa sih bedanya telur Jepang sama telur Indonesia? Telur Indonesia, ini nih telur Indonesia nih, yang warnanya coklat nih ya. Sekarang kita udah barisin, ini ada 5 telur Indonesia, sama ada 5 telur Jepang. Nih, kamu tahu gak ini? Ini gede banget kan? Nih, kalau kita lihat begini nih ya, ini telur Indonesia nih. Ini telur Indonesia, ukurannya tuh, lihat sendiri tuh, lihat. Beda banget ya? Kelihatan nggak ya? Ini satunya 100 yen. Kalau yang ini satu butir itu 200 yen. Nah, apa sih bedanya? Bedanya ya warnanya udah pasti kan? Warnanya begini. Kalau yang Jepang warnanya putih. Yang Indonesia itu warnanya coklat gini ya? Nah, Bokubong juga di mana-mana telur di Indonesia kayaknya warnanya ini ya. Kecuali yang telur kampung. Kalau telur kampung warnanya putih. Oh gitu? Iya, telur kampung lagi. Telur ayam kampung. Ayam kampung. Iya. Cuman ukurannya lebih kecil lagi dibandingkan ini, lebih kecil. Lebih kecil? Lebih kecil lagi. Daripada ini? Lebih kecil lagi. Telur ayam kampung. Ini kalau kita lihat tuh ukurannya tuh benar-benar beda banget nih. Kalian lihat sendiri nih. Burungnya beda kan? Iya kan? Nah, burungnya beda. Ayam bukan burung. Ayam. Iya, kamu bilang burung. Burung bird kan? Bukan, chicken. Chicken itu bird kan? Ya, maksud unggas-unggas itu ya, ya. Keluarga burung lah ya. Iya. Soalnya kalau dibilang burung masih banyak burung-burung yang lain. Kalau Jepang ya ada muka kayak gini. Kalau Indonesia pokoknya telur lah, bulat lah ya. Nah, selain dari warnanya, ini kan warna cangkangnya ya, warna putih itu Jepang, warna coklat ini yang Indonesia. Terus dari ukurannya kita udah lihat kan, ukurannya lebih kecil yang Indonesia, yang Jepang gede. Terus dalamnya kayak gimana, kalian penasaran kan? Aku juga penasaran. Bedanya apa gitu. Tapi ya sebenarnya kita udah tahu, cuma aku pura-pura nggak tahu aja. Oke, kalau gitu kita ngelakuin dua hal, yaitu telur Jepang sama telur Indonesia ini sama-sama kita goreng. Nah, pengen lihat kan ukurannya segede apa gitu kalau dibandingin gitu ya. Terus rasanya kayak gimana? Terus kan di dalam itu ada kuning telur sama putih telur. Itu bedanya apa gitu? Mungkin warnanya terbalik gitu. Enggak lah. Kalau itu mah kayaknya enggak deh. Makanya kita langsung goreng aja. Plus satu lagi kita rebus supaya bisa ngeliat kan pas kita potong nanti kuningnya sebesar apa, warnanya kayak gimana gitu. Oke? Kalau gitu langsung aja kita goreng sama rebus telurnya. Rebus. Jadi tamago. Menama yaki. Yang pertama kita mau rebus dulu. Ini langsung kita rebus saja ya. Ini telurnya. Ish. Ini telurnya Shacho. Kalau ini telurnya aku ya. Langsung aja kita rebus. Terus satu lagi mau kita goreng. Kita mau goreng dulu ini, kasih minyak dulu. Bukan minyak dulu, harusnya kasih. Gak apa-apa. Kalau dua-duanya bisa nggak ya? Guys, aku yang khawatir loh. Kalau dua-duanya start, mungkin ya yang satu itu apa ya, goreng-goreng terlalu goreng gitu. Gimana? Telurnya Jepang dulu ya, telur Shacho dulu ini. Sini aja. Mana? Buset, gede banget. Oh, gede. Belum tahu sih. Ini dari Indonesia? Telur aku ini. Telur kamu? Telur mana? Wow, beda banget. Gila. Ini beneran ini beda warnanya tuh. Warnanya beda. Orange sama kuning ini. Iya dong. Itu yang putih itu. Ini banyak banget ya? Banyak banget. Ini sedikit banget. Gak ada ya, nutrisi iya. Gak gitu juga kali, nanti kita coba rasanya kayak gimana ya. Guys, buset dah. Beda banget. Mungkin telurnya beda. Tetep aku kasih rasa ya, kalau enggak ada. Enggak enak mungkin. Iya.
Bentar, kasih rasa dikit. Ini bentar lagi jadi. Kasih nih rasa yang enak ya. Enak. Kasih dikit, kalau nggak ada micin itu rasanya nggak enak gitu. Ini apa, ini apa? Ini garam. Garam. Siu. Ini micin ini. Micin? Micin sama garam? Iya, terus sama kasih pepper dikit ya. Campur-campur. Harumnya bagus. Enak. Ini apa? Ini apa? Itu lagi rebus telur ya, itu. Kayak hell ya, hell. Oh, no. Wow. Kamu lupa ya? Udah gini aja ya, setengah matang aja ya. Iya, iya, setengah matang. Setengah matang aja nih. Tapi balikin kan? Enggak usah dibalik kayaknya nih. Mau dibalik? Enggak usah. Nanti rusak loh kalau ya, dibalik. Iya, rusak. Wah. Beda ya? Beda. Hati-hati. Hati-hati, aku. Come on. Ini aku mau setengah matang aja ini. Ini punya aku ya. Ini telur Jepang. Ya. Ini satu lagi telur Indonesia. Ayo, datang yuk. Beda. Jauh beda ya. Beda banget ya? Iya. Durian beda banget ya. Ini kayak orang tua. Ini kayak anak. Bocah. Ntar kita coba rasanya kayak gimana. Oke. Okay. Sayang, udah jadi? Apa? Ini udah ganti air. Aku udah ganti air dingin. Kaget banget. Soalnya ini panas banget loh. Jadi kenapa orang ini mau pengen gitu? Lagi tadi kamu kemana aja. Sih. Aduh, asik. Ini udah jadi nih. Kalau pengen tahu telur itu kuat atau enggak, telur itu jantan apa betina itu kelihatan. Pas kita apa giniin ya. Nah, yang pecah duluan itu biasanya yang betina. Oh gitu. Tuh. Kalau gini? Bentar. Kalau gini gimana? Aku jangan bercanda dong. Ini telur Jepang ini ternyata kulitnya tipis loh. Ini aku begini kan tadi. Tuh, ini sama sekali enggak loh. Oh iya ya, keras banget ya ini. Keras loh ini. Kayak otak kamu. Perasaan kamu keras banget. Beneran ini enggak pecah tuh. Oh iya. Nih. Kelihatan? Udah rusak begini kan? Ini masih... Masih ya? Bulat banget ini kalau diginiin aja kali ya, diginiin. Wah, ini kayak busi ya? Ya kayak busi ya? Ini keras banget asli ini. Cangkangnya ini keras banget loh ini. Ini bukan kulitnya pasti. Bukan yang Jepang itu. Batu ya batu. Ini kayaknya. Coba dari sini. Oh. Tuh, pecah kan tuh. Oh iya ya. Kaget aku. Woi. Kamu lagi apa? Lagi kupas telur. Aku kupas. Ini kulitnya ini loh nempel banget ini saja. Dore. Nempel ini dia tuh. Tuh. Kulitnya itu lihat yang Jepang ini gampang banget. Wah, ini gampangnya. Tuh. Ah, tuh. Ini tipis banget serius ini. Cangkangnya tipis ini. Oh, gitu. Ah, makanya gampang aku dikupas ya tuh lihat. Ah, iya ya. Iya, seriusan tuh. Yang halus banget ya? Halus ini. Ini yang satu lagi ini beneran ini. Oh, gampang banget ini kupasnya. Tuh. Oh. Tapi yang ini tuh lihat. Wah. Ganggu aja ya. Bukan ganggu aja. Ini bentar. Susah banget ini kupasnya. Padahal ini tuh rusak semua ini kayaknya. Kalau gitu, kamu kupas aja. Bye-bye. Aku kayak telur Jepang. Oh iya, kamu? Muka kamu kayak telur Indonesia. Yang punya telur kan cuma cowok. Hihi. Naikku. Oke, buku pom ini udah jadi. Ini telurnya. Ini telur rebus ya. Yute tamago. Ini telur Indonesia ini, coba lihat ini. Jadi nggak tahu nih kulitnya susah banget dikupas tadi, padahal direbusnya barengan loh nih. Yang Jepang ini tadi gampang banget kupasnya. Iya. Soalnya kulitnya tipis ya. Kalau ini tuh kalau lihat sendiri tuh boko-boko. Banyak kulitnya ya. Tuh udah kayak ini. Boko-boko. Udah kayak cowok yang ini ditolak cintanya. Iya, aku nih aku banyak. banyak jerawat. Banyak jerawat gitu. Terus yang ini telur goreng tadi ya. Wow, warnanya beda banget ya. Warnanya beda banget, ini yang Jepang, orange, ini yang Indonesia. Ini kuning. Kalau gitu kita coba rasain aja langsung ya. Iya. Terus sebelum makan selalu itadakimasu. Selamat makan. Selamat makan. Yang ini kayaknya
Kalau aku baca-baca di berita lagi ya, di info-info science gitu, katanya yang orange ini lebih banyak proteinnya. Ini kayak apa ya, air ya? Lebih encer? Lebih encer, ha? Iya. Berisi gitu ini ya? Yang Jepang itu. Yang berisi. Jepang? Bukan masalah tipis atau enggaknya, tapi si telurnya itu kayak apa ya, kayak roti itu kan, ada roti yang padat gitu ya. Enggak ada borong-borong kan? Iya, ha? Nggak ada lubang-lubang gitu, jadi berisi, nyuk-nyuk gitu. Iya, ya. Ini rasanya kayak berair berenang, kata Seco. Iya kok? Yang Indonesia lebih berair. Dan, waktu bakal, yang kuning itu lebih apa ya, tinggi iya kalau sih di Jepang. Soalnya kenapa kalau yang kuning sama orange itu, yang orange itu si kulitnya itu, kulit kuning telurnya ya, itu lebih tebel. Iya. Jadi dia lebih, gimana sih, kayak... Ya, buntungnya masih kuat gitu ya. Masih itu loh. Masih bulat. Iya. Berdiri gitu. Kalau yang kuning ini, dia gimana ya? Kayak... Mau jatuh kan, gitu. Kan yang bulat gini ya. Pas dia kita goreng itu dia jatuh. Iya, gitu, iya. Ya. Kayak gini. Kalau yang... loyong gitu. Aku nggak berani ngomong, tadi aku mau bilang antara anak SMA umur 18 tahun sama nenek-nenek. Jangan umur... bilang gitu, apa? Iya gitu, aku nggak berani bilang. Jangan banyak jangan. Gitu ya. Enak kok? Enak kok yang mana? Enak kalau kamu yang buat. Apalagi gratis ya. Oke, okay, yang berikutnya telur rebus ya. Ini mau kita potong dulu telurnya. Boko-boko. Hai, taruh sini. Hai. Yang kita potong yang Indonesia dulu ya. Siap nggak? Iya. Ini udah kelihatan sih telurnya ini. Semoga aku potongnya pas di tengah-tengah ya. Banyak makan telur jadi batu-batu. Oh, pas ini di tengah-tengah ini, coba lihat sendiri. Tengah-tengah? Bukan, kamu bohong. Enggak, kok tengah-tengah kok ini? Miring apa? Miring, dia tuh. Mataharinya dari ini. Mataharinya apa tuh? Telur matahari. Kayak matahari. Belum. Oh, pas. Oh. Guys, coba. Asik banget. Coba sini, coba piringnya. Iya, iya. Nih. Oh. Beda banget ya? Beda. Rasanya gimana? Ini tadi kuningnya sih kelihatan ya. Kuning sama orange. Orange, iya kelihatan. Udah kelihatan sih. Dan ini lebih besar ya, orange ya? Iya. Kalau kita bandingin nih. Dan ya peri, berair. Apanya berair? Berair kan ya. Ini kan lebih apa ya, pasah-pasah gitu kan. Oh. Ini masih berair. Ini yang besar malah yang lebih cepat mateng. Ini yang kecil malah masih ada berair gitu tengah-tengah. Pasti kulitnya tebal. Iya benar, karena kulitnya tebal. Iya. Udah gitu keras lagi kayak kepala kamu itu. Nani? Jajeng! Beda banget ya? Beda banget. Ya kan? Iya, ukuran juga beda. Rasa juga pasti. Beda. Kalau gitu kita coba rasain aja langsung ya. Yap. Kita makan pakai garam aja ya. Oke, okay. Mana garamnya? Garamnya? Masih ada di supermarket saya. Ini garamnya. Jangan banyak ya. Jangan banyak. Darah tinggi ya. Iya. Cheers. Berair kan? Berair sih, ha. Masih basah-basah gitu? Iya. Kurang terasa ada kuning telur gitu. Soalnya yang putihnya lebih banyak ini. Putihnya... Iya. Mayoritas. Dan... apa ya? Nggak ada baunya. Telur gitu. Aku telur gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ini... aku sering makan ini telur di Indonesia ya. Kayak gini rasanya. Kayak karet gitu ya. Iya. Ini kelihatannya lebih enak ya? Iya beneran, ini kelihatan lebih enak serius ini. Iya, warna juga penting ya? Warna penting, iya, penting buat nafsu makan. Bener-bener. Iya kan? Terakimas. Wangi banget. Beneran ini, rasanya telur. Iya, beda. Udah gitu dia halus banget gitu. Ini juga kan? Halus banget. Kayak gimana ya, kuning? Creamy? Iya, creamy gitu. Iya, lebih creamy ya. Lihat mulut kamu itu kotor banget. Share. Aku suka ini beneran. Putih juga, bukan karet kan? Bukan karet. Bukan kayak gini. Ya, kalau tadi dia karet, kalau ini kayak puding gitu. Puding. Nah, kalau tadi puru-puru gitu.
pas digigit dia kenyal gitu kan. Hmm. Tapi kalau tadi digigit kayak karet keras gitu. Iya gitu. Yang Indonesia itu rasanya punya beda lah, aku bingung jelasinnya. Kan. Gitu, tawar gitu ya. Tawar. Iya. Apa ya, kurang gitu bau telurnya. Kan bau telur itu dia dari kuningnya kan. Iya. Kalau yang Jepang itu tadi dia creamy banget itu. Mm. Aku telur gitu. Iya gitu. Nah, kalau yang Indonesia itu tadi kayak aku telur bukannya gitu. Aku ya, aku telur kamu gimana gitu kan? Ya itu dia buku bang, bedanya telur Jepang sama telur Indonesia. Kalau ukurannya telur Jepang lebih besar, telur Indonesia lebih kecil. Mm. Warnanya telur Jepang putih. Eh? Warna telurnya kulit ya. Warna cangkangnya putih. Iya. Kalau Indonesia lebih ke coklat. Nah, Indonesia juga ada yang warna putih, tapi itu ayam kampung. Ayam kampung. Tadi telur yang Jepang itu si bungkusnya telur kuningnya itu dia lebih tebal, jadi dia nggak langsung pecah. Kalau kita mau ambil kayaknya bisa sih, tapi tadi udah keburu digorengnya. Iya. Nah, kalau yang lebih tipis itu yang orange itu kayaknya kalau kita mau ambil kayaknya bakal pecah deh. Nah, warnanya kuning sama orange. Iya. Terus dalamnya itu kuning telurnya gede gitu ya. Putihnya ya kurang lebih ya 50-50 lah ya, 50-50. Iya. Kalau yang Indonesia tadi dia kuningnya lebih sedikit, putihnya lebih dominan. Rasanya tadi ya balik lagi ya ke masing-masing orang, kalau kalian bisa coba ya kalian coba. Balik lagi ke masalah dompet kita. Karena beda ya. Yang tadi kan yang iya, Jepang kali lipat 200 ya? yen. Iya. Yang Indonesia 100 yen. Iya, mahal. Tergantung dompet kita. Tapi enak. Hah? Iya sih. Yaudah, itu dulu video kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Thanks for watching and always be smart and bye bye. Jadi, kamu baby suka yang mana? Kuning atau putih? Shiromi atau kimi? Kimi だよ. Ah.